Bola panas politik mulai berhamburan jelang Pilpres 2024. Selain aksi saling serang antar partai, sejumlah isu ditujukan kepada Capres-Cawapres sudah mulai marak. Terbaru, isu soal Capres Prabowo Subianto disebut tampar seorang wakil menteri saat rapat. Terkait hal itu, pihak Partai Gerindra bereaksi keras membantah bahwa Prabowo Subianto tidak melakukan hal tersebut. Gerindra pun membantah keras atas kabar miring yang menimpa Bacapres 2024 tersebut. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!